أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah pertolongan dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi untuk kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk dia mendapatkan ilmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada hamba tersebut untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ilmu yang sangat penting untuk kita gapai dan kita dapatkan tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu Al-Quran. Ingatlah bahawasanya daripada Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya baginda bersabda kepada kita, yuqal li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayah taqra'u biha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan orang yang mengamalkan Al-Quran, baca dan naiklah, bacalah dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, kerana sesungguhnya darajatmu berada pada akhir ayat yang engkau baca. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Mubarak Furi bila mana sampai kepada hadis ini, pada perkataan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqal li sahibil Quran, dikatakan, makna katanya dikatakan kepada orang yang akan masuk syurga dalam keadaan dia membaca Al-Quran, li sahibil Quran, kepada ahli Al-Quran, iaitu orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Redaksi hadis yang dibacakan tadi sebenarnya terdapat di dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari, juga serupa dengan itu. Tayyib, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaji'u sahibul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul ya rabbi hallihi fayulbasu tajul karamah. Thumma yaqul ya rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah. Thumma yaqul ya rabbi irda anhu fayuqal iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah." Kita tengok sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli Al-Quran, iaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, seterusnya disuka untuk mengamalkan ilmu yang terdapat dalam bacaan Al-Quran, dia akan datang pada hari kiamah. Bila mana dia datang pada hari kiamah, Al-Quran akan berkata kepadanya, "Ya Allah, pakaikanlah kepadanya, yakni ahli Al-Quran itu, perhiasan." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepada ahli Al-Quran ini dengan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, tambahkanlah untuknya, ya Allah." Maka dia pun dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi kepada Allah, "Ya Allah, redalah ke atas diri ahli Al-Quran, dan ditambahkanlah satu kebaikan untuknya pada setiap ayat yang dibacanya." Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membacakan dua hadis ini, maka kita mendapati di sana ada tersangat besarnya faedah membaca Al-Quran, yang kadang-kadang kebaikan itu kita biasa dengar tapi kita tidak mahu untuk ambil manfaat daripada hadis tersebut. Sebagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam harf wa mim harf." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu terpecah pula kepada 10 jenis kebaikan yang lain. La aqul alif lam harf, kata Nabi, aku tak kata alif lam mim harf satu huruf, walakin, tapi alif harf, lam satu huruf,
mim pun satu huruf. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah, Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada ahlinya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, Al-Quranu musyaffa' wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan memberi syafaat dengan izin Allah, dan ia merupakan lawan debat yang jujur. Kita tengok betapa ramainya orang yang hebat berdebat di atas muka bumi ini, tapi dengan mudah ayat-ayat Allah mematahkan hujah-hujah mereka. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin, maka Al-Quran itu akan menjadi pemandunya sampai dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di belakang punggungnya, ataupun maksudnya meninggalkannya, nescaya Al-Quran itu akan memandunya, mengiringinya sampai dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan pertemuan kita pada detik ini menjadikan kita sebagai seorang yang rajin untuk membaca Al-Quran, rajin untuk menghafal Al-Quran, rajin untuk mengamalkan Al-Quran, dan rajin untuk menyebarkan isi-isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Ingatlah hadirin hadirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia mengajarkan pula kepada orang yang lain tentang Al-Quranul Karim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.